Halo Sobat Fobi, Indonesia udah secara resmi masuk ke gelombang ketiga pandemi ini. Gelombang ketiga ini disebabkan sama varian Omicron yang jauh lebih menular daripada varian sebelumnya, meskipun tidak terlalu berat penyakitnya, tetapi karena jauh lebih mudah menular, sehingga jauh akan lebih banyak yang terkena, terinfeksi, terpapar Omicron, maka gelombang Omicron ini harus tetap kita waspadai. Belajar dari negara lain, gelombang ketiga ini bisa naik cepat, tapi mudah-mudahan cepat turun juga. Mudah-mudahan di bulan Maret sudah mulai turun lagi, tapi puncaknya mungkin akan di bulan Februari ini. Jadi Sobat Fobi, terus gunakan masker kemana-mana, kita jaga keluarga kita jaga diri kita dan teman-teman kita. Terus optimis sambil juga jaga rasionalitas.